Pejabat dan menteri hari ini Selasa 31 Januari 2023 datang ke Istana Presiden untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo. Salah seorang menteri yang hadir di antaranya ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pemanggilan ini dilakukan di tengah isu rencana Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Selain Bahlil, menteri lain yang hadir ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Selain itu ada Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Budi Waseso atau Buas. Saat dikonfirmasi, Bahlil mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan rapat internal bersama Presiden. Ia membantah kedatangannya membahas isu reshuffle. Terkait evaluasi kinerja, Bahlil mengatakan hanya Presiden yang mengetahui. Dirinya lantas mengibaratkan Presiden sebagai komandan dan para menteri sebagai pembantunya. Sementara itu, Budi Waseso mengaku tidak tahu menahu soal evaluasi kinerja para menteri. Ia datang sebagai pelaksana tugas sesuai jabatan yang diemban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!